Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kita masih dalam pembahasan permasalahan yang ke-78 dari masailul jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Qala rahimahullahu taala da'wahum mahabbatullahi. Seruan mereka, pengakuan mereka cinta Allah. Ma'a tarkihim syar'ahu. Bersamaan dengan meninggalkan syariatnya. Ini kan kedustaan. Mengaku cinta Allah tapi tidak mau melaksanakan syariatnya. Faqala bahumullahu biqauli, maka Allah menuntut mereka dengan firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita kemarin sebutkan ini ayat apa? Ayatul mihnah. Ayat ujian. Menguji benar tidaknya seruan mereka, benar tidaknya pengakuan mereka. Nah, mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keharusan dari cinta itu apa? Nah, ini yang harus mereka lakukan. Kalau tidak, berarti mereka dusta. Berarti mereka dusta. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dulu itu juga mengaku cinta kepada Allah. Dan dalil bahwasanya tidak setiap pengakuan itu benar. Disebutkan oleh seorang penyair, kullu yadda'il waslan bilaila wa laila la tukirru lahu bidzat. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan si Laila. Laila ini ibarat suatu penamaan dari wanita cantik di Arab. Dia paling cantiknya sudah disebut Laila. Bidadarinya sudah. Sehingga semua mengaku punya hubungan dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru lahu bidzat. Sedangkan si Laila tidak mengakuinya. Semua mengaku mencintai Allah, Allah tidak mengakui mencintai dia. Mengapa orang-orang musyrik mengaku mencintai Allah? Karena kecintaan kepada Allah mereka ketahui jenjang
yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan keharusan dari kecintaan kepada Allah itu mengharuskan Allah juga akan cinta kepadanya. Ini jenjang. Makanya seorang yang dimuliakan di dalam Islam, orang yang dicintai oleh Allah. Nabi pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan dan menyebutkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Kenapa jadi pimpinan? Karena dia dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, la'utiyanna rayata ghadan, aku akan berikan bendera kemenangan besok. Artinya diangkat sebagai pimpinan, bendera perang akan kuberikan kepada seorang rajulan, seorang laki-laki. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini sifat luar biasa. Allah cinta dia, Rasul cinta dia. Dia cinta Allah, dia juga cinta Rasul. Kemudian dijanjikan lagi, siapa yang tidak berebut? Wa yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan bukakan kemenangan melalui tangannya dia. Setelah mengucapkan ini, Nabi masuk rumah. Nabi masuk rumah. Kan di luar tadi Nabi, para sahabat kumpul. Nabi masuk rumah. Fabatan nas yadukuna fi man haula. Manusia pun tidak tidur. Nabi tidak keluar-keluar lagi. Tidak tidur menunggu sampai Nabi keluar. Mereka ribut sampai hampir subuh ini. Tidak keluar-keluar Nabi, ribut membicarakan siapa dia, siapa dia. Ada yang menyangka oh mungkin dia Abu Bakar, ada yang menyangka oh mungkin dia Umar, ada yang menyangka ini dan seterusnya. Iya. Ribut manusia masing-masing dengan pendapatnya. Ternyata sebelum sholat subuh Nabi keluar. Maka Nabi SAW langsung bertanya, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata yang dicari siapa? Ali bin Abi Thalib, orang yang disifatkan Nabi SAW tadi. Maka orang-orang berkata, huwa ishtaki aina, dia sakit mata. Ternyata yang dicari sakit matanya. Maka Nabi SAW menyuruh orang untuk mencarinya, cari dia. Cari, dituntun sampai ke hadapan Nabi SAW. Nabi SAW pun memegang matanya, mendoakannya sehingga sembuh. Dan Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, unfud ala rizqik, laksanakan tugasmu. Fawallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, seandainya ada seorang laki-laki yang mendapatkan hidayah lantaran sebab engkau, itu lebih baik daripada onta merah. Itu lebih baik daripada onta merah. Nah, lihat manusia, mereka ribut membicarakan siapa ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah syarat keimanan. Syarat keimanan seorang. Kalau cinta kepada Allah jelas, kalau cinta kepada Rasul ini juga jelas. Syarat keimanan. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka ahabbun nasi ilayhi illa nafsi, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu belum beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian,
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya sendiri, daripada manusia seluruhnya. Maka kata Umar, demi Allah sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru kamu dianggap beriman wahai Umar. Jadi keimanan atau kecintaan kepada Nabi SAW ini hal yang harus, lazim, harus bagi setiap muslim. Nah, orang-orang jahiliyah pengakuannya cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul mereka, tapi tidak mau mengikuti syariatnya. Ini kan dusta. Maka Allah menurunkan ayatul mihnah, ayat ujian bagi mereka. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Orang musyrik tidak mau. Orang musyrik tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukti kecintaan. Yang buahnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Makanya mereka tetap di atas kekafiran mereka, tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kecintaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peperangan mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk pembelaan mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan contoh untuk kriteria manusia di zaman ini yang seperti ini. Mereka adalah orang-orang sufiyah, luar biasa mengaku cintanya kepada Nabi, tapi tidak mau mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat salawat-salawat tersendiri yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi luar biasa mereka pengakuan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang ya, maraknya di masyarakat Indonesia, semuanya mengaku cinta Nabi. Yang melakukan Isra Mi'raj, yang melakukan maulidan, semua dalilnya apa? Cinta Nabi. Semuanya dalilnya cinta Allah. Tetapi tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya mereka para pendusta. Naam. Para pendusta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fa alamatu mahabbatillah, maka tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman wujidat fi hadhihi sifah, siapa yang terdapat padanya sifat ini, fa innahu shadiqun fi da'wahul mahabbah, maka dia jujur di dalam pengakuannya mencintai. Wa man faqada hadhihi sifah, siapa yang terlepas darinya sifat ini, wa hiyal ittiba'u lirrasul, yaitu pengikutan kepada rasul, fa innahu kadhibun fi da'wah, maka dia dusta di dalam pengakuannya. Dia dusta di dalam pengakuannya. Nah, ini diantara masalah jahiliyah, permasalahan jahiliyah yang banyak orang-orang saat ini
berada padanya, mengaku cinta, tetapi tidak mengikuti dan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkannya. Maka hakikatnya mereka berada di atas kedustaan. Lanjut. Al-mas'alatu tasi'atu sab'un. Permasalahan yang ke-79. Yang ke-79. Tamannihim al-amaniyal kadiba. Angan-angan mereka dengan angan-angan dusta. Cita-cita dusta. Pengakuan-pengakuan dusta. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Neraka tidaklah menyentuh kita kecuali hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Jadi ini anggapan keji mereka. Padahal di neraka itu, atau secara umum di negeri akhirah, itu waktunya satu hari ke alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun menurut hitungan kita di dunia. Bagaimana seorang tersiksa di dalam neraka, apalagi disifatkan mereka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi orang-orang musyrik ini beranggapan, wah kalaupun kita disiksa kan paling hanya beberapa hari saja, nanti keluar lagi masuk surga. Itu anggapan mereka. Oleh sebab itu diantara para pendosa saat ini ada yang mirip dengan mereka, yaitu sifat meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Ah, paling juga kalau kita di dunia dosa, Allah kan maha pengasih, Allah kan maha pengampun. Ini sifatnya orang-orang murjiah. Lawannya khawarij. Orang-orang murjiah itu mengandalkan roja, mengandalkan harapan. Sedangkan orang khawarij itu mengandalkan khauf, takut. Tidak boleh sama sekali berbuat maksiat, bisa kekal dalam neraka. Orang berbuat maksiat kekal dalam neraka, orang berbuat maksiat kafir. Ini orang khawarij, terlalu takutnya menutup pintu taubat. Sedangkan orang murjiah itu terlalu tinggi angan-angan harapannya. Kamu berbuat dosa, tidak apa-apa, kan Allah maha pengampun, maha luas rahmatnya. Rahmat Allah mendahului murkanya. Sedangkan ahlu sunnah itu wasat, pertengahan. Al-khawf dan raja itu bagaikan dua sayap burung, dan al-mahabbah itu bagaikan kepalanya. Bagaimana kalau burung patah salah satu sayapnya, tidak bisa terbang kan? Harus seimbang antara al-khawf dan ar-raja. Makanya para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau memiliki risalah berjudul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah. Sebagian faedah dari surah Al-Fatihah, beliau menyebutkan faedah alhamdulillahirabbil alamin muncul mahabbah. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb alam semesta. Kalau dia Rabb alam semesta, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, maka keharusan sang pemberi nikmat itu untuk dicintai oleh orang yang diberikan nikmat kepadanya. Ya kan? Kalau kita diberikan sesuatu sama orang, muncul apa? Cinta pada orang itu. Makanya diantara cara untuk mengaitkan hati, kata Nabi SAW, bagaimana untuk saling cinta mencintai, kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah kalian, maka kalian saling mencintai. Kalau orang sering memberikan hadiah, akan dicintai oleh orang yang diberikan kepadanya hadiah, kan begitu.
Allah sang pemberi nikmat, hadiah apa yang lebih besar daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Semakin besar tingkat pemberian, semakin besar kecintaan, ya enggak? Ada orang yang memberi saya uang 100.000. Sama tiba-tiba ada orang beri tiba-tiba kasih saya mobil satu unit. Mana yang lebih saya cintai? Enggak masuk akal kalau yang memberi saya 100.000 lebih saya cintai. Yang memberi saya satu mobil jauh lebih saya cintai, karena dia lebih banyak memberikan, nilainya lebih besar yang diberikan kepada saya. Kan begitu. Sekarang bagaimana kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat Allah begitu banyak, harus muncul al-mahabbah. Kalau belum memunculkan ini, dia belum bisa tahu, belum bisa mendalami makna alhamdulillahirabbil alamin. Harus dimunculkan cinta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, muncul apa? Ar-Raja. Kalau Allah itu Maha Pengasih, memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, muncul Ar-Raja, harapan untuk mendapatkan kasih sayang itu. Malik Yawmiddin, muncul apa? Al-Khawf, takut. Takut terhadap sang penguasa hari pembalasan. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala murka dengan semurka-murkanya, khawatir kita. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala kekuasaan hanya ada berada di tangannya, takut kita. Kalau sudah tersimpul tiga perkara ini yang merupakan arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah, baru bisa sempurna ibadahnya. Tanpa tiga perkara ini, ibadahnya pincang, bahkan tidak bisa diterima. Makanya ketika telah sempurna tiga perkara ini dalam hati seorang hamba, baru dia bisa merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diantara rahasia penyebutan tiga perkara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kenapa Allah sebutkan tiga perkara ini sebelum penyebutan inti dari surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus muncul dulu tiga perkara ini. Nah, jadi orang-orang murjiah, diantara orang-orang musyrik itu, ada yang mereka mengandalkan harapan saja. Harapan, kalaupun disiksa paling berapa hari keluar lagi, kan begitu. Ini tamanni mereka, anggapan mereka, angan-angan mereka dengan angan-angan yang penuh dengan kedustaan. Ini sifat mereka. Wa qawlihim, dan firman Allah terhadap mereka tentang ucapan mereka, la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang itu, orang jahiliyah, mereka akan berkata, la yadkhul al-jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan aw nasara. Kecuali orang Yahudi dan Nasara saja. Betul enggak ini? Orang Islam dikemanakan? Enggak ada. Jadi yang masuk surga, surga itu miliknya, kalau orang Yahudi mengatakan surga miliknya orang Yahudi. Haknya orang Yahudi masuk surga. Orang Nasara mengatakan enggak, yang masuk surga orang Nasara saja. Ini kan kedustaan. Tilka amaniyum, itu hanyalah angan-angan mereka. Itu hanyalah sangkaan-sangkaan mereka. Kul hatu burhanakum, datangkan dalilnya. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Baik. Ini yang dapat dusta. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap mereka. Bantahannya, mana dalilnya, kan itu. Jadi pengakuan itu butuh dalil. Sama dengan pembahasan cinta tadi. Saya cinta Allah. Aku cinta Allah. Aku cinta Rasul. Mana buktinya? Sampai ada lagunya. Lagunya Aku Cinta Rasul. Iya. Tapi tidak ada bukti kecintaannya. Ini kan namanya dusta. Angan-angannya kami penduduk sorga. Tapi kedustaan. Bagaimana mungkin sorga milik mereka? Padahal Allah menjanjikan sorga hanya bagi orang-orang yang beriman, hanya bagi orang-orang yang beriman.
wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengislamkan, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam kondisi dia muhsin, mengamalkan kebaikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, baginya pahala di sisi Rabb, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Jadi orang yang akan mendapatkan surga Allah, orang yang aslam, mengislamkan dirinya, mengislamkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalau meninggal dalam kondisi belum berserah diri kepada Allah, maka neraka tempatnya, bukan surga. 6. Baik, jadi apa yang mereka aku-akui itu, mereka sangkakan itu adalah kedustaan. Allah berfirman membantah mereka, Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khathiyatu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketika mereka mengatakan lan tamassana nar, kita tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, attakhadtum 'indallahi 'ahda, apakah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah? Ada perjanjian di sisi Allah terhadap kalian yang seperti itu. Fala yukhlifallahu 'ahda, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kalian sudah mengadakan perjanjian, kalau kami di neraka sebentar aja. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Tidaklah kalian berucap atas nama Allah kecuali dusta. Kemudian Allah menetapkan, bala man kasaba sayyi'atan, bahkan siapa saja yang melakukan dosa, melakukan kejelekan, wa hatat bihi khathiatu, dan dia sudah tertutupi dengan dosa-dosanya, fa ulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka, disifatkan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Beda kan ucapan Allahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, dengan anggapan orang-orang musyrik, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari saja. Beda. 6. Baik, di dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 23 sampai 25 kita baca. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian dari kitab? Siapa mereka? Orang Yahudi, orang Nasara. Yud'auna ila kitabillah, mereka mengaku, menyeru kepada kitab Allah, kami ini berhukum dengan hukum Allah juga, liyahkuma bainahum, untuk memberikan hukum di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, kemudian sebahagian mereka berpaling. Kenapa mereka berpaling, tidak mau mengikuti kitab? Dzalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka menipu diri-diri mereka terhadap agama mereka, maganu yaftarun, terhadap kedustaan mereka. Fa kaifa idza jama'nahum li yawmil la rayba fi, bagaimana kondisi mereka jika kami mengumpulkan mereka pada hari yang tidak diragukan? Wa'ufiyat kullu nafsin ma kasabat, ingat, dan dibalaslah setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi.
Nah, ini bantahan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara ini, tentang bahwasanya anggapan mereka, sangkaan mereka, mereka yang paling benar, mereka sudah berada di atas kebenaran, mereka penghuni sorga, mereka tidak akan disentuh api neraka dan seterusnya. Ini adalah sangkaan-sangkaan dusta, karena sebenarnya Allah telah mempersiapkan bagi mereka, para penentang, ya, menyiapkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan kepada permasalahan selanjutnya. Al-mas'alatu 80. Permasalahan yang ke-80. Ittikhadu kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Harusnya di sini kuburi. Kenapa diharakati kubura? Ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajida. Mengambil kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang salih mereka sebagai masjid. Kalau sekarang banyak kelihatan. Makanya di dalam Islam dilarang membangun masjid di atas pekuburan, karena bisa mengarahkan kepada makna ini. Tetapi sebenarnya makna ini dalam hadis disebutkan la tattakhidhu qubur anbiya'ihim masajid, jangan kalian mengambil kubur-kubur nabi kalian sebagai masjid, maknanya lebih umum. Karena masjid di sini bermakna tempat sujud dalam artian tempat ibadah. Ya. Yeah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilatil ardu," dan dijadikan bumi itu masjidan wa tahura, tempat sujud dan tempat dan hal yang mensucikan. Maksudnya di mana saja kita boleh sujud, boleh beribadah. Maka maknanya di sini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah itu apa? Hal-hal dilakukan di atasnya ibadah. Doa ibadah, ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka ketika seorang berdoa menjadikan tempat berdoa kuburan, salah. Ingat, menjadikan kuburan sebagai tempat berdoa, salah. Berbeda dengan dia berdoa di atas kuburan. Ingat ya, lihat kalimat saya. Berdoa di atas kuburan itu mungkin dia kebetulan, atau mungkin ketika itu ada sesuatu yang menyebabkan dia berdoa. Kayaknya berdoa di atas kuburan namanya. Misalnya mengantarkan mayit. Setelah dia mengantarkan mayit, dikuburkan, kata Nabi SAW, istighfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saudara kalian ini, beristighfar. Itu kan bagian dari mendoakan saudara. Allahumma ighfirlah. Ya kan, doa di atas kuburan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena dia tidak menjadikan, memfokuskan menjadikan kuburan sebagai tempat sehingga dia mendatangi berdoa di situ, enggak. Kebetulan dia mengkuburkan si mayit, atau kebetulan dia waktu itu ziarah dan ingat pentingnya doa terhadap si mayit, dia doakan Allahumma ighfir lahum. Tidak mengapa. Berbeda dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sudah mau lebaran, kita berdoa dulu ke kuburan. Ini kan beda dengan yang pertama. Tadi yang pertama berdoa di atas kubur.
sekarang menjadikan kuburan tempat berdoa. Dia tidak di rumahnya berdoa, tujuannya ke kuburan berdoa. Berarti ini apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat berdoa. Nah, ini yang terlarang. Bersolawat kepada Nabi, harus datang ke kuburannya Nabi. Nabi SAW mengatakan, "Sallu alaiya, salawat kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu harus ke kuburannya Nabi. Kan begitu. Nah, ini pembahasan baru, pembahasan menjadikan kuburan sebagai masjid dalam artian tempat ibadah. Tidak boleh, haram. Apalagi berdoa kepada kuburannya. Berdoa kepada kuburannya, maksudnya berdoa kepada penghuni kuburnya. Ini bukan haram, tapi kesyirikan di atasnya haram. Keharaman yang paling haram, kesyirikan. Berdoa kepada penghuni kubur, minta rezeki, beristighatsah, beristi'adzah, meminta tolong kepada penghuni kubur. Ini bentuknya kesyirikan. Nah, la ilaha illallah. Dan yang bentuknya kesyirikan ini, itu biasanya diawali dengan hal yang pertama tadi, menjadikan kuburan sebagai tempat dia melakukan ritual ibadah, walaupun bukan kepada si penghuni kubur itu. Akhirnya arahnya kemana? Kesyirikan. Makanya Nabi larang. Nabi ingatkan tentang orang-orang musyrik terdahulu, sebabnya karena begitu. Inna mimman kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini dua makna ya yang kita sebutkan tadi. Makna yang pertama apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, beribadah kepada penghuni kubur. Juga masuk dalam konteks larangan. Bentuk yang lain, masjid secara tekstualnya, masjid. Ini ada beberapa jenis. Jenis pertama, membangun masjid di atas kuburan. Ini terlarang. Jenis kedua, membangun kuburan di atas masjid. Ini larangannya sama, tapi bentuk penangkalannya beda. Kata para ulama, kalau ada masjid, ada kuburan di dalamnya, maka dilihat. Kalau mau disirnakan ya, dilihat. Kalau kuburannya lebih duluan, maka masjidnya dibongkar. Tapi kalau masjidnya duluan, maka kuburannya dibongkar, dipindahkan. Ya. Kalau sekarang kebanyakan itu masjidnya duluan ya, baru dimasukkan kuburan di situ. Ada juga yang kuburannya duluan, karena dia kuburan wali, dibangunlah masjid, sehingga dinamakan masjid dengan nama wali tersebut. Ini juga terlarang. Naam. La tusallu 'alal qubur. Jangan kalian salat di atas pekuburan. Datang juga dengan lafaz konteks lain, la tusallu ilal qubur. Ini lain lagi. Jangan kalian salat kepada kubur, maksudnya menghadap. Maksudnya menghadap kubur. Ini juga terlarang. Sholat di hadapan masjidnya ada kuburan. Nah, ini juga perkara yang diharamkan. Ini beberapa bentuk wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita tidak katakan ya, sholat di masjid yang
di dalamnya ada kuburan itu perbuatan syirik, tidak, tapi mengantarkan. Tetapi sholat di dalamnya haram. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan apa hukumnya? Haram. Syaikhul Utsaimin melarang, atau Syaikhul Utsaimin menyebutkan sebab pelarangan dalam hadis itu. Kita dilarang sholat ketika matahari sedang tenggelam. Kenapa? Karena bisa mengarah seperti peribadahannya orang-orang Majusi. Mereka sholat ketika matahari tenggelam, menghadap kepada matahari, sama caranya. Haram, karena bisa mengarahkan kepada bentuk yang seperti mereka, bentuk kesyirikan beribadah kepada matahari. Nah, maka dibedakan hukum antara sholat di atas atau menghadap kubur dengan melakukan ibadah kepada kubur, kepada penghuni kubur. Nah, kalau sekarang bentuknya abrihah, kubah-kubah, masjid-masjid kecil ya. Ya. Dijadikan masjid-masjid yang kecil, dibangunkan seperti itu. Itu juga bagian dari hal-hal yang mengarahkan kepada bentuk kesyirikan. Nah, suatu hari Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya hijrah dari Habasyah sebelum keduanya menikahi Nabi ya. Ketika dinikahi Nabi, dia cerita kepada Nabi, dulu pernah dia melewati suatu kampung di Habasyah, ada kanisa, gereja-gereja yang di dalamnya dibangun bangunan-bangunan, gambar-gambar, patung-patung. Setelah mereka berdua menyebutkan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan ulaiki qaumun, ulaika qaumun idza matu fihim ar-rajulu shalih aw al-'abdu shalih banau 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fiha tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu adalah suatu kaum, yang di gereja itu suatu kaum, yang jika, langsung Nabi sebutkan sifat mereka, jika meninggal salah seorang di antara orang solehnya mereka atau hamba soleh di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburnya, tempat ibadah di atas kuburnya. Kemudian membuatkan patung di atasnya, gambar-gambar. Kalau kita gambar ya, dipahat. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Hati-hati, jangan bermain-main dengan kuburan atau membangun di atas pekuburan, di atas kuburan. Naam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini banyak sekali ya. Makanya di antara fitnah, kata para ulama, fitnah yang paling banyak merebak di zaman ini, di akhir zaman ini, yang harusnya para da'i itu harus memfokuskan, sering-sering membahasnya, adalah fitnatul kubur, fitnah tentang kuburan. Ada yang dari sisi ritual-ritual tahunan di kuburan, ada ritual bulanan, ada ritual macam-macam. Ada membawakan asuruj, lentera-lentera, bahkan ada yang dikelambui supaya tidak kenyamukan. Mana nyamuk tidak bisa masuk sudah ke kubur. Ada yang bawakan bantal guling supaya tidur. Ada yang bawakan macam-macam. Ada yang dipayungi. Ada yang membuatkan bangunan yang bangunannya itu lebih mahal dari rumahnya sendiri, dibuatkan untuk penghuni kubur. Nah, oh ya.
kencing? Enggak tahu gitu. Enggak. Baik. Dan berbagai macam ritual-ritual lainnya yang berkaitan dengan kuburan ini. Nah, sampai-sampai akhirnya karena banyaknya keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan kubur ini, banyak juga kedustaan-kedustaan. Sehingga ada yang menyatakan di sini kuburannya wali ini, di sini kuburannya wali ini. Seperti kuburannya Nabi Hud. Nabi Hud, orang Yaman mengakui bahwasanya Nabi Hud itu kuburannya di Yaman. Ada tempat lain lagi enggak kuburannya di negeri kami? Berebut akhirnya. Semuanya didatangi di situ. Memangnya ada keutamaan apa dengan kuburan Nabi Hud? Kuburan Nabi Khidir ada juga. Ada kuburan yang tidak diketahui sebenarnya di mana. Begitu juga kuburan, ya, kalau di Makassar sekarang ya ada berapa kuburan ya. Katanya di sini-sini ya, syekhnya, walinya, ya kan? Akhirnya apa? Memangnya walinya dipotong-potong apa? Sebagian di Benteng, sebagian di Makassar, sebagian di ini, di mana sebenarnya? Tidak jelas. Tapi anehnya semuanya diagungkan. Sampai-sampai ada sebuah cerita bahwasanya ada sebuah kuburan yang diagungkan. Ini cerita di dalam kitab-kitab para ulama. Orang ini selalu didatangi sebagai penjaga kubur tersebut. Datangi. Suatu hari orang ini mau safar, mau melakukan safar. Akhirnya digantikan oleh anaknya menjaganya. Anaknya lah yang menjaga kuburan tersebut. Didatangi terus anak yang menggantikan. Sebelum meninggalkannya, anaknya ini diberi wasiat oleh bapaknya. Sebenarnya ada yang mau saya beritahu. Kuburan ini sebenarnya itu tidak ada isinya. Cuma ya supaya kita tetap ada kehidupan ya, maka kamu tetap jaga rahasia ini. Bapaknya pergi, dia jaga, masya Allah tetap diagungkan. Padahal kuburannya tidak ada. Ada juga yang kuburan dikisahkan kuburan itu kuburan binatang. Nah, la ilaha illallah. Padahal kuburan semuanya sama saja. Tidak kuburan Nabi. Yang menjadi kemuliaan adalah penghuninya, kan begitu. Penghuninya ada yang dijaga jasadnya, ada yang dijaga ya hidupnya di dalam kuburnya dan seterusnya. Bukan kemuliaan pada memuliakan kubur itu. Kubur itu, kuburan itu memiliki hak. Memiliki hak. Di antara haknya dibersihkan, dihormati. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Tidak diserahkan kepada ibadah, dijadikan tempat ibadah, tidak. Tetapi kuburan itu dibersihkan karena dia juga memiliki penghuni. Kuburan itu juga apa namanya, ketika kita melewatinya memiliki adab-adab, diberikan adab-adab ketika masuk ke area pekuburan kita berdoa. Ya, berdoa masuk kubur, kemudian ketika kita masuk ke dalamnya kita tidak menginjak-injaknya. Itu di antara adab-adab ke pekuburan. Bukan dengan melampaui batas. Nah, terhadap kuburan itu sehingga menjadikannya tempat peribadahan. Baik. Ini jelas sekali nampak ya di zaman ini bagaimana orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat-tempat ibadah, wallahul musta'an. Baik, permasalahan selanjutnya. Al-mas'alatul hadiyatu wa thamanun. Permasalahan yang ke-81. Ittiqadu atharu anbiya'ihim masajid kama dzukira an Umar. Mereka mengambil atar-atar, jejak-jejak peninggalan-peninggalan nabi mereka
sebagai masjid. Ini beda ya dengan kuburan tadi. Ini peninggalannya. Sebagai tempat ibadah. Sebagaimana disebutkan dari Umar. Taib. Maksudnya disebutkan dari Umar di sini ketika Umar berkata kepada orang-orang yang mereka pada waktu itu di zaman sudah tidak ada Nabi, orang-orang mulai mendatangi pohon yang ditempati berbaiat, yang disebut dalam Al-Quran ya, maksudnya para sahabat itu berbaiat tahta syajarah, di bawah pohon. Nah, pohon ini didatangi. Nah, ini bukan pohon macam-macam. Di sini Nabi pernah membaiat para sahabat. Dibaiat oleh para sahabat. Akhirnya mereka datangi terus pohon ini. Akhirnya apa yang dilakukan Umar? Umar berkata, "Inna ma ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'u athara anbiya'ihim." Sesungguhnya di antara yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah mereka mengikuti jejak-jejak nabi-nabi mereka, dalam artian mengagung-agungkannya, melebih-lebihkannya, gulu berlebihan terhadap jejak-jejak para nabi, peninggalan-peninggalan para nabi. Bukan jejak-jejak agamanya ya, tapi peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kalau peninggalan sejarah yang disuruh untuk memuliakannya, dimuliakan seperti Hajar Aswad, Ka'bah, itu kan peninggalan juga namanya. Tapi ada syariat untuk memuliakannya. Kalau tidak ada, ya. Maka Umar pun menyuruh untuk menebang pohon itu, ditebang pohonnya. Ya. Ditebang pohonnya. Padahal pohon itu tempat apa? Berbaiat. Yang mulia kan, yang merupakan kemuliaan kan baiatnya para sahabat di hadapan Nabi SAW, bukan pohonnya. Cuma disifatkan dalam Al-Quran mereka berbaiat di bawah pohon, bukan berarti pohon itu memiliki keutamaan. Akhirnya Umar menebang pohonnya. Lihat fikihnya Umar radhiyallahu ta'ala. Di kali yang lain juga Umar pernah ketika ingin mencium Hajar Aswad, lihat ya, Hajar Aswad kan peninggalan. Peninggalan sejarahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Umar ketika hendak mencium Hajar Aswad, "Wallahi demi Allah, innila a'lam annaka hajar." Saya tahu betul kamu itu cuma batu biasa. Ini peninggalan, batunya batu biasa. "Law ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan pernah mencium. Jadi mengikuti apa? Mengikuti Nabi dalam praktek ibadah Nabi, amalan Nabi, yaitu mencium Hajar Aswad. Jadi amalannya Nabi yang diikuti, bukan berarti ada keagungan dalam Hajar Aswad tersebut. Nah, ini fikih Umar yang luar biasa. Nah, fikih Umar yang luar biasa. Seperti Masjid Nabawi, peninggalan siapa? Peninggalan Nabi SAW. Di sana ada masjid lain yang ditempati Nabi? Ada. Tetapi yang disuruh memuliakan apa? Yang disuruh, yang diberikan keutamaan lebih, sholat di masjidnya Nabi SAW. Ini kan ada dalilnya untuk memuliakannya, untuk melebihkannya dari yang lainnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh. Tidak boleh. Kubur Nabi SAW tidak di, ya, seperti kubur yang lain. Tidak boleh berdoa kepadanya, tidak boleh mengagungkannya dan seterusnya. Nah, seperti yang dilakukan orang sekarang. Yang disyariatkan kan sholat di mana? Di makom, di makom Ibrahim ya. Itu yang disyariatkan. Makom Ibrahim kan peninggalannya Nabi Ibrahim. Kenapa disyariatkan? Karena ada dalam Al-Quran, "Wattaqadu min maqam Ibrahim musalla." Jadikanlah makamnya Ibrahim itu tempat sholat. Boleh sholat di dalamnya. Dijadikan, memang Allah perintahkan. Nah, sekarang orang ada syariat baru. Duduk-duduk di Gua Hira. Gua Hira memang tempat peninggalannya Nabi, tempatnya Nabi menerima wahyu.
Tapi tidak ada perintah dalam syariat kalau kalian ke Gua Hira duduk-duduk di situ, mengenang atau dan seterusnya, tidak. Tidak ada perintah. Kalau orang sekarang kan kalau pergi haji atau umrah kan menyempatkan ke Gua Hira khusus untuk duduk-duduk, seakan-akan memiliki keutamaan sendiri duduk-duduk di Gua Hira, masuk ke dalamnya. Ini merupakan hal yang salah. Nyam. Demikian pula di Gua Thawr dan seterusnya. Maka harus pandai membedakan antara ini dan ini. Karena kalau tidak ada, kemudian meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya, ini bisa mengarahkan kepada apa? Kepada bentuk kesyirikan. Ada apa mereka memangnya di Gua Hira? Ada apa? Memangnya mereka menunggu Jibril juga sebagaimana Nabi pernah bertemu Jibril, kan tidak? Nah, seperti di tempat yang katanya Nabi Musa pernah begini dan begini. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan dengan ini semua ya, pengagungan-pengagungan kubur dan semisalnya. Tapi sebentar saya lanjutkan. Baik. Kemudian selanjutnya Al-Mas'alatu Tsaniyatu wa Tsamanun. Permasalahan yang ke-82. Ittikhadus suruji 'alal qubur.
mengambil lentera-lentera di atas kuburan. Ini sama permasalahannya sebenarnya tadi, cuma ini lebih khusus pada, lebih dikhususkan pada bentuknya. Sebenarnya bentuknya banyak, ini diantara bentuknya, lentera-lentera di atas kuburan. Nah, karena banyaknya perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah berkaitan dengan kuburan ini, inilah sebabnya para ulama menyebutkan bahwa ini sebab kenapa Nabi SAW melarang mereka untuk berziarah kubur. Kan dulu dilarang ziarah kubur, karena kalau mereka mendatangi kuburan selalu berbuat hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang diadakan di atas kuburan. Ya mirip aja orang sekarang ya, apakah membawakan lentera, ataukah membawakan makanan, apakah membawakan ayam, kalau sekarang membawakan bunga-bunga ya, disiram air sehingga laris penjual air di sekitar kuburan dan penjual bunga. Nah, maka ini hal-hal. Kalau sekarang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bentuknya bukan hanya lentera, tetapi karena sekarang sudah ada listrik, dibuat lampu-lampu listrik macam-macam, diterangi dan seterusnya. Ini hal-hal yang mengarahkan kepada kesyirikan, hal-hal yang mengarahkan kepada kesyirikan. Makanya Nabi SAW dulu melarang. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah larang kalian dari berziarah kubur. Ya karena begini, banyak hal yang dilakukan yang aneh-aneh. Fazuruha, sekarang ziarah ini, karena sudah ada ketetapan-ketetapan berziarah kubur. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sekarang kalau kalian bisa menghindari ini, fazuruha, ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena dia mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi orang berziarah kubur itu satu aja, supaya ingat mati. Kalau gitu banyak hal yang sebenarnya salah kita dalam berziarah kubur. Satu, kenapa kita berziarah kubur harus mengkhususkan kuburan keluarga? Apa bedanya? Apa kaitannya dengan mengingat mati? Kalau kita lihat kuburannya orang dengan ingat kita lihat kuburan keluarga, apa bedanya dari sisi mengingat kematian? Ya kan? Nggak ada bedanya. Kalau begitu kenapa kita khususkan kepada keluarga kita? Kalau begitu ini ada apa-apanya? Fazuru haziarui la kubur, artinya kubur siapa saja diziarahi. Toh itu mengingatkan kepada tudzakkir kubur maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Kalau dikhususkan saya ziarahi ini nah, sudah lama sekali tidak ziarahi kakek ta, almarhum kakek ta, ya kan? Datang meki, ya datang. Yang dituju langsung kuburan kakeknya. Ini bukan mengingat kepada kematian, tapi mengingat dan mengenang kakeknya. Sedangkan mengenang-mengenang yang seperti ini bentuknya bisa mengarahkan kepada apa? Hal-hal yang negatif. Makanya diantara nasihat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang bagaimana hukum menyimpan barang-barang si mayit menjadi kenang-kenangan, beliau melarang. Jangan simpan, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekahkan. Jangan dijadikan dia suatu perkara yang selalu membuat mengingat-mengingat. Seakan-akan ya, ini yang bisa mengantarkan seorang kepada mengkhayal kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apalagi menyimpan fotonya dan semisalnya. Tapi barang-barangnya disedekahkan.
boleh disimpan, tapi dengan tujuan bukan untuk mengenang-enang itu. Misalnya, wah, pasien ini bagus, ini mau disimpan masih untuk anaknya. Kebetulan anaknya perempuan kan, tidak masalah. Toh itu bernilai sedekah, ya kan? Nafkah terhadap anak, bukan dengan tujuan kenang-kenangan. Nah, karena hal itu bisa mengarahkan pada apa namanya, mengkultuskan atau memfokuskan, mengkhususkan sesuatu yang telah meninggal, padahal dia telah meninggal. Yang diharapkan dari kita bukan kenangannya, tetapi doa. Nah, jadi yang dikhususkan kalau berziarah kubur. Baik. Atau membawakan bunga-bunga. Mereka tidak bisa. Hadiah amalan saja tidak sampai. Apalagi hadiah bunga. Kan begitu. Nah. Kecuali kalau lentera-lentera itu atau lampu itu dibutuhkan. Seperti misalnya ada kebutuhan, misalnya dalam penguburan si mayit atau dalam kondisi di situ dekat jalan umum misalnya, sehingga kalau tidak dikasih lampu, tidak diketahui itu kuburan, nanti jadikan tempat kalau malam-malam dijadikan tempat berkeliaran anak-anak dan semisalnya, maka tidak apa-apa kalau kebutuhannya kebutuhan syar'i, kebutuhan syar'i. Nah, larangan tentang meletakkan lampu-lampu ini di atas kuburan itu adalah larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajida was-suruj." Allah melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur dan mereka yang orang-orang yang mengambil kuburan sebagai tempat-tempat ibadah dan lentera-lentera. Ini juga dalil bahwasanya wanita tidak boleh berziarah kubur. Di antara faedahnya karena wanita itu lembek hatinya. Dia akan mudah apa? Akan mudah menangis. Akan mudah untuk meratap. Kalau ingat lagi, aduh, ingat lagi. Akan mudah meratapi si mayit. Nah, kalau menjadikan tempat ibadah, tempat berdoa, tempat meminta, ini saja dilarang, maka bagaimana orang yang menjadikannya, mempatenkannya sebagai tempat sholat atau membangun masjid di atasnya, ini lebih parah lagi. Ini jelas-jelas lebih parah, masuk ke dalam seluruh larangan. Karena kalau dia menjadikan sebagai masjid, berarti otomatis di situ akan diterangi dengan lampu-lampu dan semisalnya, ya. Nah, la ilaha illallah. Selanjutnya, al-masalatu tsalitsatu wa tsamanun. Permasalahan yang ke-83. Ittikhadul qubur a'yadan. Mereka menjadikan kubur itu sebagai tempat-tempat perayaan. Sebagai Eid. Eid kalau kita lihat terjemahnya di kamus, hari raya, hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Tapi Eid
Itu asal katanya ada ya'udu, aidan, berulang. Artinya sesuatu itu berulang-ulang dilakukan, itu namanya aid. Kalau lebaran tiap apa? Tiap tahun selalu berulang ya. Itu namanya aid. Dirayakan berulang-ulang. Naam. Aid itu ada dua. Aid itu ada dua. Aidun zamani, aid secara waktu. Seperti Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, itu waktunya, kalau datang waktunya berulang dia. Ada bentuk yang kedua, aidul makani. Aid secara tempat. Maksudnya setiap tempat itu didatangi terus itu. Itu aid namanya, tempat perayaan. Tempat keramaian. Dijadikan tujuan. Dikit-dikit ke sini, dikit-dikit ke sini, dikit-dikit ke sini. Itu kan aid namanya. Seperti kita apa? Seperti kita misalnya kantor bagi antum. Itu aid. Yang antum datangi terus, jadikan fokus. Aidnya orang secara umum pantai. Ya kan? Itu aid tempat yang didatangi terus-menerus. Ya, di sini dilarang untuk menjadikan la taj'alu qabri aidan, kata Nabi. Jangan jadikan kuburku sebagai aid. Dikit-dikit didatangi, dikit-dikit ada masalah datangi. Woi, ingat lagi. Bapak kita ke kuburan lagi. Ingat lagi ke kuburan lagi. Ingat, kuburan itu bukan tempat mengenang. Sekali lagi, kuburan tempat apa? Tempat mengingat kematian, bukan tempat mengenang. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau orang sekarang dua-duanya masuk kan? Orang yang ziarah kubur sebelum Ramadan kan, setelah Ramadan? Sebelumnya, sebelum masuk Ramadan. Dia menjadikan aid zamani tiap sebelum Ramadan dan menjadikan tempatnya sebagai aid. Makan. Memang di situ terus. Enggak pernah pindah-pindah itu. Kakek, paman, anak, istri, ya, kalau ada sudah meninggal semua, itu terus yang didatangi. Enggak pernah yang lain dan tidak pernah ke kubur yang lain. Dulu paman kita meninggal di mana? Saudara kita dengan baru-baru pindah. Enggak ada itu yang ziarah kubur di kuburan setempat di negerinya, enggak. Dia ziarahnya karena di Makassar meninggalnya harus ke Makassar. Ya kan? Berarti ini kan sudah dikhususkan. Enggak mungkin mengingat kematian jauh-jauh ke Makassar. Sama di sini juga ada kuburan. Ya kan? Naam. La ilaha illallah. Ini yang terjadi sekarang. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, seperti kuburannya Al-Badawi dan selainnya. Kalau sekarang banyak ya, kuburan Abdul Qadir Al-Jailani katanya. Kuburan Syekh ini, wali ini, masing-masing apa namanya? Negeri ada ya. Di Makassar ada, di Baru ada, di Polmas ada, ya macam-macam. Kalau saya di Sorako Syekh siapa, wali siapa. Nah, dilarang. Pernah suatu hari ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Orang ini mau bernadar. Dia pernah bernadar ayyan hara ibilan bibuana. Dia pernah bernazar mau menyembeli onta di buana. Tahu bernazar ya? Bernazar itu kalau saya lulus, saya bernazar mau sembeli onta untuk Allah di Sorako misalnya. Harus ditepati.
Orang ini di Buana. Tempat namanya Buana. Saya mau sembelih di sana, bagikan di sana. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bertanya kepadanya. Hal kana fiha watanan yu'bad? Pertanyaan pertama. Apakah di dalamnya ada berhala yang disembah? Di negeri itu, di tempat itu, dia jawab tidak. Aman tuh. Kemudian pertanyaan kedua, hal kana fiha 'idun min a'yadin? Apakah di situ ada perayaan, tempat-tempat mereka merayakan? Tempat yang mereka selalu datangi, rame-ramekan. Apakah ada di situ? Qala la, tidak ada. Aufu binadzir, tunaikan nazar. Fa inna, karena sesungguhnya la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Tidak ada nazar yang boleh dilakukan, laksanakan di dalam bermaksiat kepada Allah. Berarti tadi tidak maksiat boleh. Kapan? Ketika tidak ada dua perkara ini, salah satunya adalah apa? Aib, ada perayaan-perayaan di situ yang diulang-ulang oleh orang-orang musyrik, orang kafir. Tidak boleh. Nah, ini larangan yang mereka berkumpul-kumpul di dalamnya, tidak boleh dilakukan nazar di situ. Nazar ini apa? Ibadah. Ibadahnya tidak boleh dilakukan di situ, apalagi perkara lainnya, ya kan? Ibadahnya kepada Allah ini, apalagi perkara lainnya. Ibadah kepada Allah ya, kalau ibadah kepada selain Allah jelas. Ibadahnya kepada Allah, bernazarnya karena Allah, menyembelihnya karena Allah, tapi tempatnya di tempat dirayakan perayaan-perayaan mereka, tidak boleh. Misalnya kalau kita di sini, saya kalau sudah lulus, saya mau bernazar, mau menyembelih di kuburannya si fulan yang disyekh-syekhkan, wali fulan, padahal di situ didatangi orang setiap saat. La ilaha illallah. Maka tidak diperbolehkan. Selesai. Ini pembahasan-pembahasan mirip semua sebenarnya. Pembahasan rincian. Al-mas'alatu rabi'atu wa thamanun. Permasalahan yang ke-84. Atau ada pertanyaan dulu? Fadhol kalau ada pertanyaan. Apa ada masjid yang di depan bangunan masjid tersebut terdapat kuburan? Hanya terpisahkan sebidang tanah sekitar 1 meter. Bagaimana hukum sholat pada masjid tersebut? Jika terpisahkan dengan suatu pemisah seperti jalan, gang, maka paling tidak hukumnya makruh. Jika terpisahkan dengan ada pemisah suatu jalan, yang paling bagus kalau aman di tembok lagi. Tembok. Kalau sebidang tanahnya bukan jalan, bukan sesuatu yang memisah, masih pekarangan masjid, masjid masih. Kemudian 1 meter dari jarak masjid itu, maka di situ ada pekuburan. Maka ini masuk dalam larangan. Masuk dalam larangan. Dan yang dimaksud pemisah di sini adalah bukan pemisah tembok masjid, tetapi harus dibuat tembok tersendiri lagi untuk memisahkan antara kuburan itu dengan masjid. Nah, jika tanahnya itu adalah tanah yang memisahkan seperti jalan, gang dan semisalnya, maka itu yang tidak mengapa insyaallah. Karena sudah dikatakan pemisah. Apakah membersihkan kuburan orang tua bisa dijadikan bentuk atau cara mengabdi pada orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana hukumnya membersihkan kuburan di hari-hari tertentu? Membersihkan kuburan, ya kuburan itu sebenarnya perlu diketahui, ini banyak kesalahpahaman. Jika seorang telah meninggal, maka terputus segala hubungannya kecuali dengan doanya.
Artinya kuburan itu siapapun dia dianggap sama. Tidak ada yang membedakannya. Dan ketika seorang membersihkan kuburan, hal yang baik. Itu merupakan adab. Kuburan itu tempatnya penghuni-penghuni kubur yang juga perlu dibersihkan. Sehingga nampak kuburan dibedakan dengan yang lainnya. Ada juga orang yang beberapa teman-teman kita membuat kuburan sendiri. Kuburan ahli sunnah katanya kan. Kuburan. Tapi tidak pernah diurus. Karena mereka tidak ziarah, tidak ini, akhirnya tidak diurus. Akhirnya rumputnya ini menutupi kuburannya. Menghilangkan tanda bahwasanya itu adalah pekuburan. Dan ini perkara yang kurang baik. Harusnya dibersihkan. Maka ketika kita telah mengetahui kaidahnya tadi, sudah terputus, tidak ada hubungan lagi antara kita dengan jasad yang ada, hanyalah antara kita dengan bakti kepada orang tua yang sudah di alam lain, dengan doa, dengan amalan dan seterusnya, mensedekahkan pahalanya ya untuk dia misalnya dan seterusnya, maka tidak ada hubungannya dengan kuburan dia atau kuburan orang lain. Tidak boleh dikhususkan. Kalau dia bersihkan saja kuburannya, tidak dikhususkan. Kalau dia lihat kuburan yang pernah bapaknya dikubur di situ, itu yang paling tinggi rumputnya yang didahulukan, dia bersihkan, tidak apa-apa. Dari sisi maslahat yang lebih didahulukan, ya. Kalau dia, kalau rumput yang lebih tinggi di tempat lain misalnya, tidak boleh dia mendahulukan yang itu, karena itu ada pengkhususan namanya. Naam. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum ziarah kubur dengan niat membersihkan kubur? Berarti dia bukan ziarah kubur mengingat kematian, tetapi dia tujuannya membersihkan kuburan saja. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa karena yang penting tidak dikhususkan tadi. Karena kuburan itu punya hak juga. Dinampakkan dia sebagai pekuburan. Ya. Karena di Indonesia butuh. Beda di negeri-negeri Arab. Negeri-negeri Arab seperti Saudi Arabia, di Yaman, itu kuburannya memang padang pasir, tidak akan tumbuh rumput di situ. Biar antum tidak pernah bersihkan, ya bersih terus, ya kan? Tidak ada rumput. Kalau di Indonesia tidak didatangi, tidak dibersihkan, oh jadi hutan. Datang nanti menggali saja yang di samping, yang lama tidak di ini, nanti jadi hutan dia. Nah, maka perlu juga dibersihkan. Dan ini sebenarnya tugas, bukan tugas perorangan. Harusnya ini tugas pemerintah. Harusnya ini tugas pemerintah. Karena pemerintah tidak punya fokus dalam hal ini, maka tidak apa-apa, inisiatif pribadi. Bagaimana menjelaskan kesalahan orang yang berziarah kubur membawa bunga? Mereka berdalil dengan perbuatan Nabi yang menancapkan ranting kayu di atas kuburan sahabat. Yang pertama itu kekhususan Nabi SAW. Kalaupun anggaplah, walaupun ini tidak benar, itu bukan kekhususan Nabi. Kenapa kamu tidak bawa ranting? Kenapa kamu bawa bunga? Ya kan? Kenapa kamu bawa bunga? Berarti ini kan beristidlal bukan pada dalilnya. Beristidlal bukan pada dalilnya. Misalnya kita, dalil tentang disyariatkannya doa dipakai dalil untuk angkat tangan dalam doa, kan tidak cocok. Dalil tentang mengangkat tangan di dalam doa dipakai dalil untuk doa bersama-sama, kan tidak cocok. Ya kan? Doa Nabi SAW menancapkan ranting dipakai dalil untuk bolehnya membawa bunga-bunga, kan tidak cocok. Ya. Itu kalau dia bukan kekhususan Nabi. Ternyata ini kekhususan Nabi. Dari mana ditahu ini kekhususan Nabi? Karena tidak ada riwayat satupun nukilan dari sahabat pernah melakukannya. Itu pun yang dinukil dari Nabi SAW hanya satu kali melakukannya, atau dua kali. Ya, dua kali beliau melakukannya. Pertama ketika beliau setelah mengkuburkan, maka beliau menancapkannya. Yang kedua ketika beliau melewati dua pekuburan, yang keduanya diazab itu. Kemudian beliau menancapkan ranting, kata beliau, la'allahu yukhaffaf anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan keduanya diringankan siksanya selama tidak kering rantingnya. Tidak ada riwayat yang lainnya selain kedua riwayat itu. Dan tidak ada nukilan sahabat Abu Hurairah pernah melakukan itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah melakukan itu. Berarti itu merupakan apa? Kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah hadis sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat kematian, pembatasan tujuan niat ziarah kubur, atau hanya pengkhabaran dijadikan tujuan mengingat kematian? Tetapi bukan berarti tidak boleh mendatangi kuburan dengan niat lain dari niat-niat yang diperbolehkan dalam syariat, seperti tadi membersihkan kuburan, atau ada hal-hal yang lain, misalnya mengusir gangguan yang ada di kuburan misalnya, ya, mengingkari kemungkaran yang ada di kuburan misalnya, atau menyelenggarakan jenazah ke pemakaman. Banyak hal-hal yang disyariatkan yang lainnya. Nah, bagaimana hukum berpartisipasi pada Id, perayaan adat yang berkaitan dengan danau-danau? Misalnya menjual di festival danau. Jika hal tersebut berkaitan dengan kesyirikan, maka tidak boleh ikut andil di dalamnya. Atau perkara-perkara haram, maka tidak boleh ikut andil di dalamnya. Dikhawatirkan akan kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, bukan hanya kepada orang-orang zalimnya saja secara khusus, tapi semuanya merata. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu hum bibaida'in minal ardh yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi akan menyerang Ka'bah nanti suatu pasukan, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama hingga yang akhirnya. Aisyah bertanya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi maswaquhum, apakah mereka itu dihancurkan yang pertama dan yang terakhir, semuanya dihancurkan ya Rasulullah, padahal mereka ada penjual-penjualnya saja, wa fihim aswaquhum, ada orang-orang pasarnya yang manfaatkan kondisi. Wah, karena orang mau menghancurkan Ka'bah ini banyak, ini capek, ini orang kayak demonstrasi kan, ikut-ikut dia, penjual es paling banyak, penjual kacang goreng, ikut-ikut. Tujuannya apakah ingin ikut menghancurkan Ka'bah? Tidak mau, mereka ingkari itu dalam hati mereka, tapi memanfaatkan momen, memanfaatkan kondisi. Apa kata Nabi SAW? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dihancurkan dari yang pertama sampai akhir, semuanya dihancurkan. Wa yub'atsuna 'ala niyyatihim, tapi masing-masing dengan niatnya. Kamu dibangkitkan ini karena mau menghancurkan Ka'bah. Ini dibangkitkan niatnya apa? Ikut andil dalam perkara ini, ikut-ikutan ini semua. Akan dibangkitkan semua. Dikhawatirkan akan ditimpakan musibah. Ditimpakan siksa Allah orang-orang yang ikut andil di dalam keramaian-keramaian seperti itu. Ritual-ritual seperti itu, Allah musta'an. Qala al-mas'alatu rabi'atu wa thamanun. Masalah yang ke-84. Al-dhabhu 'inda al-qubur. Menyembelih di sisi pekuburan. Menyembelih itu boleh di mana saja ya. Ketika dia menyembelih di sisi pekuburan, berarti dia punya keyakinan. Makanya bisa dikatakan orang yang menyembelih di sisi kuburan itu rata-rata keyakinannya keyakinan kesyirikan. Ada apa-apanya. Kenapa dia sembelih di sisi kuburan? Iya. Kenapa dimasukkan pembahasan adzabah menyembelih? Karena menyembelih itu bagian dari ibadah. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Rabb engkau, karena Allah, wanhar. Dan sembelihlah. Sembelihan termasuk apa? Ibadah. Naam. Maka para ulama sebagian mengitlakkan orang yang menyembelih di sisi kubur, jika mengagungkan kuburan itu, ada keutamaan kalau menyembelih di situ, mengagungkannya, fahuwa syirkun akbar. Itu syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, termasuk menyembelih ayam. Wa idza kana ta'dhiman lillah, kalau dia mengagungkan Allah, Allah yang diagungkan.
Walakin fa'alahu 'indal qabr, tapi dia lakukan di sisi kubur, yadhunnu annahu masyru', menyangka itu yang disyariatkan, boleh. Itu yang masyru' yang disyariatkan, fa hadza bid'ah wa wasilah ila syirik. Ini bid'ah tapi bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Naam. Sekarang jika dia menyembelih untuk jin, bukan untuk penghuni kubur, bukan untuk Allah, untuk jin. Bukan untuk jinnya, karena jin. Dia menyembelih karena Allah, untuk Allah, tapi karena jin. Supaya jinnya lari kalau dia sembelih. Supaya tidak mengganggu lagi. Maka ini juga bentuk kesyirikan. Baik. Jadi menyembelih itu harus apa ikhwah? Karena Allah. Kalau menyembelih karena tamu boleh enggak? Bukan masalah kubur sekarang. Menyembelih di rumah karena tamu. Oh, datang Ustaz hari ini ke rumah saya nanti saya mau sembelihkan kambing. Ini menyembelih karena apa? Karena apa ini? Karena Ustaz. Ya. Karena Ustaz. Karena untuk dimakan. Untuk memuliakan tamu. Maka sembelihan seperti ini tidak mengapa. Yang penting tetap menyebut nama Allah dan diniatkan karena Allah. Ya. Ini bukan sembelihan ibadah. Ini sembelihan kebiasaan. Diniatkan karena Allah, dia mendapatkan pahala karena niatnya itu. Nah, memuliakan tamu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, datang tamu, dia apa? Sembelihkan bikabsin azim, domba yang besar. Nah, ini rincian sembelihan secara ringkas. Kemudian masalah selanjutnya, al-mas'alatan, dua masalah. At-tabarruk bi atharil mu'azzamin kadaril nadwa wa iftikharu man kana tahta yadihi bidzalik. Ini dua masalah. Masalah pertama tabarruk, minta berkah dengan jejak-jejak orang-orang terkemuka seperti rumah nadwa, negeri nadwa. Dan iftikhar merendahkan atau membanggakan mangkana tahta yadihi bidzalik, yang berada di bawah kekuasaannya. Kama qila li Hakim Ibn Hizam, seperti dikatakan kepada Hakim Ibn Hizam, bi'ta makramah Quraisy, engkau telah menjual tempat kemuliaan orang Quraisy. Faqala, dia menjawab, dhahabatil makarim illa taqwa, telah hilang, telah pergi, telah lenyap kemuliaan itu kecuali tinggal ketakwaan. Baik, kita jelaskan. Jadi mencari keberkahan di sini dari orang-orang yang dimuliakan, termasuk ulama. Ulama dan muluk, raja-raja atau pimpinan-pimpinan, wali-wali, mencari berkah dengannya. Sekarang banyak ya, biar abu rokoknya direbutkan, ludahnya direbutkan, sampai-sampai waliyadu billah, ada seorang katanya wali yang orang-orang berebut membawakan anak gadisnya. Ada di Indonesia ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keturunan wali tanpa dinikahi. Kan mencari barakah, nah namanya berkahnya dicari. La ilaha illallah. Maka amalan ini amalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Amalan yang mengantar kepada kesyirikan. Yeah.
Seperti di sini dicontohkan oleh Syekh, dikatakan kepada Hakim Ibn Hizam. Jadi di Mekkah itu ada tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini, rumah Nadwah ini, itu tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy kalau rapat, kalau musyawarah. Ya, balai desanya. Balai desanya. Ketika datang Islam, jahiliyah tersingkirkan, maka balai desa ini, ya, rumah Nadwah ini, masih kondisinya seperti itu, tetap tegak. Sehingga sampai kepada waktu kekuasaan Muawiyah, Muawiyah yang memiliki, dimanfaatkan tempatnya, untuk dimanfaatkan tempatnya. Tapi tempat ini sudah dimiliki oleh Hakim, ya, Hakim bin Hizam tadi. Muawiyah ingin memiliki, dimanfaatkan, maka dibelilah dari Hakim Ibn Hizam. Berarti siapa penjual? Hakim Ibn Hizam. Rumah ini dijual oleh Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala. Maka manusia marah, orang-orang Quraisy marah. Mereka mengatakan, kenapa kamu jual wahai Hakim Ibn Hizam, padahal dia adalah peninggalan-peninggalan pendahulu kita. Wabita makramata Quraisy, terucapkan ini, engkau telah menjual tempat kemuliaannya orang Quraisy. Maka beliau berkata, dhahabatil makarim illa taqwa, kemuliaan itu telah hilang dengan datangnya Islam kecuali tinggal ketakwaan. Ini beliau ambil dari ayat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang mulia diantara kalian tinggal orang yang bertakwa saja diantara kalian, yang lainnya tidak ada kemuliaan. Jadi hilang sudah kemuliaan, tempat-tempat kemuliaan hilang kecuali tinggal takwa. Nah, jadi mereka berat sekali untuk melepaskan tempat itu. Kenapa? Karena itu tempat yang diagungkan, tempat perkumpulan mereka, jejak peninggalan sejarah mereka. Nah, la ilaha illallah. Sekarang bagaimana dengan museum ini kita? Museum kan peninggalannya. Tergantung dia untuk apa. Di sini larang untuk apa? Larangan untuk mengagungkan. Untuk pengagungan. Pengagungan ini yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Kalau museum tujuannya untuk pelajaran, pelajaran sejarah, ya, bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, sejarah itu ada. Sejarah itu ada, dan dalam Islam sejarah juga diajarkan. Maka tidak mengapa selama di dalamnya tidak ada bentuk-bentuk yang bertentangan dengan syariat seperti patung-patung dan semisalnya. Nah, ini yang susah dihindari. Maka tidak bisa dihukumi secara mutlak. Tayyib. Al-mas'alat masailu, masalah-masalah as-sabi'atu wa thaminatu wa tasi'atu wa thamanun wa tis'un. Masalah ke 83 atau 87, 88, 89 dan 90 sekaligus. Iya. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan garis keturunan. Saya ini anaknya ustaz, saya ini anaknya bupati, saya ini anaknya karaim, saya ini anaknya datu, saya ini keturunan Andi, saya ini keturunan kerajaan, kan begitu. At-ta'nu fil ansab, dan mencela nasab. Kalau orang rendahan dicela, kamu itu keturunan apa? Keturunan para tukang sampah misalnya. Ini sifat orang-orang jahiliyah. Al-istisqa bil anwa, meminta hujan
dengan bintang-bintang. Wanniyahah 'alal mayyit, meratapi mayyit. Kenapa digabungkan? Karena ini dalam satu konteks hadis juga digabungkan. Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhun. Ada empat dari umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak akan tinggalkan. Berarti Nabi sendiri sudah katakan apa? Tidak tinggalkan. Makanya banyak. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab tadi, bangga dengan keturunan. Fattanu fil ansab, mencela garis keturunan. Al-istisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang. Wanniyah alal mayyit, meratapi mayyit. Iya. Ini agama jahiliyah. Contohnya al-fakhru bil ahsab, bangga terhadap keturunan, terhadap bapak-bapaknya, saya keturunannya ini, ya. Ini dari agama jahiliyah. Allah berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum." Maka jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, "Fadhkurullah," mereka saling mengucap di antara mereka lah. Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, "Kadzikri abaakum aw asyadda dzikra." Seperti berzikirnya bapak kalian. Atau lebih hebat lagi. Bukan begitu ya. Kadzikrikum, seperti mengingatnya kalian, ada kumnya di sini. Seperti mengingatnya kalian terhadap bapak-bapak kalian, atau lebih hebat lagi cara mengingatnya. Jadi di sini kan kewajibannya mengingat Allah saja, bukan mengingat bapak-bapak kita. Ini disuruh kalian mengingat Allah seperti kalian mengingat bapak kalian. Terlalu bangga dengan bapak sampai disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ta'nu fil ansab, seperti mengatakan fulan malahu aslun, tidak punya asal, dari kabilah ini, kabilah yang lemah, kabilah ini rendahan. Ini contoh. Padahal Allah menyamakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi taqakum. Yang termulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, jadi menetapkan turun hujan dan seterusnya itu dengan munculnya bintang ini, berarti ini hujan pasti. Nah, ini dari agama jahiliyah. An-niyah alal mayyit, yaitu meratapi mayyit, mengangkat suara dengan tangisan, ya, tasakhud, ya, murka, tidak senang dengan ketetapan Allah, ya, terlalu memuluk-mulukkan, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayyit. Kemudian merobek-robek pakaian, memukul-mukul muka dan seterusnya. Ini semua bentuk an-niyah. Dan an-niyah ini bagian dari dosa besar. Kata Nabi SAW, an-na'ihah, orang yang meratapi mayit di dalam tatub, kalau tidak bertobat qabla mautihi, sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaihi sirbalun min qatiran, dan dia mengenakan pakaian dari ter, dari timah yang dipanaskan. Nah, beda dengan menangis biasa ya. Menangis biasa boleh. Nabi SAW menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Innal aina tadma, sungguhnya air mata itu mengalir dari mata. Wal qalbu yahzan, hati bersedih. Wala naqul illa ma yardar rabb, kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sangat bersedih dengan ya kepergian kawahi Ibrahim, perpisahan dengan kawahi Ibrahim. Nah, baik, saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan lagi, Pak? Tidak masalah.
dengan sebutan-sebutan pendahulunya. Tidak masalah untuk dikenal saja. Ini tujuannya untuk dikenal saja. Kalau dia keturunannya ini, tujuannya untuk dikenal, dan dia dari sisi untuk menunjukkan dia dari keluarga-keluarga yang dikenal, dan itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Kebiasaan orang Arab sehingga diketahui nasabnya dan diketahui kefikohannya, kejelasannya. Misalnya para ulama, dia anaknya siapa? Ternyata dia anaknya ulama. Kan ini keutamaan. Ternyata di antara faedah yang bisa diambil, ulama itu akan melahirkan ulama. Kan begitu. Nah, bagaimana hukum acara takziah maksudnya? Dengan mengadakan ceramah dan mengundang jamaah. Kemudian diakhiri dengan membagi-bagikan makanan kepada jamaah yang hadir. Di mana makanan tersebut berasal dari patungan uang tetangga-tetangga keluarga di si mayit. Lalu dilakukan selama 3 hari. Jika hal tersebut menyelisih syariat, bagaimana hukum memenuhi undangan takziah tersebut? Takziah tidak perlu undangan. Itu bukan takziah namanya. Jadi takziah itu artinya hiburan. Menghibur keluarga si mayit. Bisa dalam bentuk memberi makanan, bisa dalam bentuk memberi uang, bisa dalam bentuk memberi santunan, dan bisa menghibur dalam bentuk ungkapan. Ceramah itu bagian dari menghibur si keluarga mayit. Tidak apa-apa ceramah, tapi dengan syarat dia menghibur keluarga mayit. Makanya kaitannya dengan keluarga mayit. Makanya salah orang berceramah, tapi ceramahnya untuk peserta yang hadir, salah. Harusnya dia tujukan untuk keluarga mayit. Ini keluarga mayit sibuk, tidak ada yang dengar. Dia ceramahi yang hadir. Itu bukan takziah namanya. Siapa yang kamu takziahi? Dipahami ya? Kalau dilakukan 3 hari ya, itu 3 hari boleh. Karena 3 hari itu waktu takziah. Tidak ada takziah setelah 3 hari. Berarti ceramah tadi untuk siapa? Untuk keluarga si mayit. Kalau begitu butuh mengundang atau tidak? Tidak butuh mengundang. Karena yang diceramahi keluarganya, bukan orang-orang. Ada acara hadirlah takziah di rumah keluarga si fulan. Itu bukan takziah namanya. Itu kajian yang diadakan di rumah duka. Dan itu perkara yang salah. Karena rumah orang berduka itu harusnya kita membuat senang dia, bukan membuat sibuk dia, kan begitu. Maka tidak perlu banyak yang hadir. Sempatkan waktu, misalnya saya datang, bisa enggak saya memberikan beberapa kata untuk keluarga? Berikan kata, pakai mikrofon enggak apa-apa. Ada yang mau dengar silakan, tidak mau dengar silakan. Yang penting tujuan saya keluarga. Itu baru namanya takziah. Kalau takziah diarahkan kepada umum itu bukan takziah namanya, karena takziah itu hiburan. Siapa yang dihibur? Keluarga yang dihibur. Nah, maka undangannya enggak perlu dipenuhi undangannya. Dan kalau makanan, karena dia keluarga-keluarga, karena banyak yang ngumpul di situ, kalau hari pertama kan biasanya banyak yang ngumpul, bukan karena undangan. Karena memang semuanya ngumpul kan begitu ketika meninggal. Maka ketika di situ ada tetangga-tetangga yang membawakan makanan, tidak apa-apa makan. Asalkan bukan dari keluarga si mayit. Kalau dari keluarga si mayit, maka tidak boleh memakannya. Apakah sah sholat di masjid yang ada kuburan di depannya? Ada yang mengatakan haram tidak, dan tidak ada kaitan dengan sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah sholat di menghadap ke kuburan. Dan ini pendapat yang insya Allah lebih menenteramkan hati. Larangan la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan, tidak boleh. Dalam arti tidak sah sholatnya. Bagaimana jika seorang sholat di masjid yang ada kuburannya, tapi dia tidak tahu hukum sholat di masjid tersebut? Apakah sholatnya harus diulang? Jika waktunya telah berlalu, maka tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang karena dia didasari ketidaktahuan. Kalau waktunya masih ada dan dia tahu sebelum waktunya habis, maka dia mengulangnya. Apakah wajib hukumnya melepaskan sandal pada saat masuk masjid?
Tidak ada larangan atau tidak ada kewajiban melepas sandal ketika masuk masjid. Bahkan Nabi SAW biasa sholat memakai sandal, dan sahabatnya sholat memakai sandal. Tetapi ini kaitannya dengan ketetapan masjid tersebut. Jangan sampai sudah ditetapkan di situ dilarang, harus dipatuhi. Dilarang atau batas suci misalnya, waktu apa batas memakai sandal di sini, kita tetap nekat memakai sandal. Maka ini bukan kaitannya dengan hukum memakai sandal masuk masjid, tetapi kaitannya dengan menyelisihi persyaratan yang telah ditetapkan orang yang diberikan wewenang untuk masjid tersebut. Bagaimana dengan Rasulullah yang pernah berziarah kubur di makam ibunya? Ada riwayat gitu? Wallahu a'lam. Apakah boleh melayat pada orang kafir yang telah meninggal? Orang kafir, orang melayat atau mendatangi jenazah, mengurus jenazah, itu hakul muslim. Haknya seorang muslim. Maka orang kafir tidak didatangi. Orang kafir tidak didatangi. Naam. Baik. Bagaimana jika pertanyaan sekarang, di dalam ada yang meninggal, ternyata yang meninggal itu ada acara-acara bid'ah di situ, di keluarganya, apakah kita tetap menunaikan hak dia sebagai seorang muslim, kita tetap datangi, kita tetap menyelenggarakan jenazahnya, mensolati? Ini pertanyaan dari saya ini untuk antum gantian. Ayo dijawab. Hah? Tetap, apa alasannya? Haknya si mayit, bukan haknya tuan rumah. Jadi lihat ya fikih Asy-Syaikh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam menjelaskan ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad kan berkata, kata Imam Ahmad, kalau ada kemaksiatan, kemungkaran di acara penyelenggaraan jenazah, maka kamu tetap hadir. Jika ada acara kemungkaran di acara pernikahan, maka kamu jangan hadir. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maknanya. Kenapa bisa begitu dibedakan? Karena ketika kita mendatangi jenazah, itu haknya jenazah. Kalau ada kemungkaran sudah lepas dari tanggung jawab jenazah ini, maka kita yang datangi penuhi hak jenazahnya. Tidak boleh kita pulang gara-gara kemungkaran. Dipahami? Sedangkan kalau kewalimah, itu haknya siapa? Haknya yang walimah. Kalau dia ada kemungkaran di situ, berarti harusnya dia ingkari dong. Kalau dia tidak mengingkari, kita tidak boleh datang di tempat yang di situ ada apa? Kemungkaran di dalamnya. Kita tidak boleh menunaikan haknya karena dia di situ melakukan hal-hal yang ada kemaksiatan di dalamnya. Maka dibedakan. Dibedakan antara undangan walimah misalnya dengan kita menghadiri jenazah. Jenazah kaitannya dengan hak si mayit. Sedangkan ini kaitannya dengan apa? Orang yang dia melakukan acara itu, kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, maka kita tidak boleh datanginya. Karena itu kaitannya dia memiliki kemampuan untuk mengingkarinya, tapi kok masih ada, kan begitu? Nah, wallahu a'lam. Subhanahu wa hamdik. Shalallahu alaihi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mau lihat?